pantun mengeraya. Seterusnya saya persilakan pula tokoh kita seterusnya, tokoh wanita kita, Ketua HEWI, Hal Ehwal Siswi, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, Sdri Nur Aqilah Mahmud, untuk menyampaikan pidato aspirasi wanita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Din selaku majlis dan yang saya hormati Presiden ABIM, Abang Faisal dan juga pimpinan-pimpinan ABIM dan juga PKPIM yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, walaupun kita dapat berjumpa secara maya, di mana saya rasa tema yang diangkat pada tahun ini sangat menarik dan beri kita satu pandangan ataupun satu. Jadi kalau kita sebut soal keamanan oleh berapa pemimpin, semua umat ini inginkan keamanan, inginkan kebebasan mereka. Dan ada juga yang kurang nasib baik, mereka masih dijajah, mereka masih dinafikan hak dan sebagainya. Dan kerana itulah kita berada di sini sebagai seorang aktivis, sebagai satu gerakan, sebagai satu umat yang bersolidariti untuk mereka yang berada di sana. Dan saya sejujurnya saya melihat apa yang berlaku di Malaysia, khususnya kita melihat satu trend yang sangat dahsyat yang berlaku di kalangan anak muda. Penangan media sosial di Twitter, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, kita nampak mereka bersolidariti untuk Palestin sehinggakan Israel takut dengan Malaysia. Dan ada beberapa rakaman video yang mana kanak-kanak di sana juga mengejek mereka, Israel koyak dan sebagainya kan. Jadi pada saya ini adalah salah satu perang cyber yang kita kuasai di Malaysia, dan boleh dikatakan kita berjaya lah untuk menembusi mereka dan kita melawan mereka dengan cara cyber, walaupun kita tidak dapat melawan secara fizikal. Sebab itu bukan tugas kita untuk melawan secara fizikal. Itu bukan jihad utama kita. Tapi jihad utama kita adalah berada di tempat kita dan bersolidariti untuk mereka. Jadi pada saya personally, saya ingin merakamkan ucapan ataupun satu pesanan yang saya rasa sangat menarik yang saya baca daripada buku Malik bin Abi, yang mana dia kata sebagai umat Islam saat ini kita kena bersatu padu, tidak perlu berpecah belah. Walaupun apa saja yang berlaku, kalau kita ingin menang, kita ingin berjaya, kita kena bersatu padu, elakkan konflik. Segala apa yang berlaku di depan kita itu hanyalah ujian yang didatangkan untuk teguran kita, bagaimana kita mengatasi konflik tersebut, bagaimana kita sebagai seorang Muslim berhadapan dengan konflik-konflik yang berlaku di hadapan kita. Sebab kita tidak nafikan bahawa umat Islam saat ini sudah berpecah belah, bergaduh, bertumbuk dan sebagainya. Jadi hakikatnya kita pada saat ini perlu bersatu padu, bersatu hati supaya semuanya kita dapat melawan mereka dengan lebih kuat. Itulah kekuatan kita yang sebenar. Dan perlunya kita membebaskan, kita memerdekakan pemikiran kita supaya kita lebih terbuka untuk mendapat apa yang disampaikan. Bukan hanya sekadar menerima satu perkara dan kita terus terima dan observe, tapi kita perlu ambil satu perkara itu dan kita amati, kita hayati apa yang berlaku di dalam umat, di dalam masyarakat kita sekarang. Jadi mungkin itu saja daripada saya. Wallahualam, saya serahkan balik kepada Cik Din selaku pengurus majlis. Alhamdulillah, terima kasih sesungguhnya kepada Adinda Sdri Nur Aqilah Mahmud, Ketua HEWI Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, orang kuat mahasiswi kita